Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini saya akan mengajak Anda semuanya jalan-jalan menuju kampung-kampung ya. Dan di sini masih di seputaran Kampung Pandian ya, atau Desa Pandian lah ini ya. Ini namanya Desa Pandian, Kecamatan Dongko ya teman-temannya ya. Dan untuk itu di depan sana itu sudah kelihatan sebuah kampungnya ya, atau sebuah perumahannya, kampungnya ya. Dan untuk teman-temanku semuanya yang berada di perantauan ya, silahkan nonton saja video saya sampai habis ya. Semoga saja bisa mengobati rasa rindunya yang berada di perantauan kampungnya ya. Rumah-rumah warga ya yang sudah nampak kelihatan ya, yang sangat asri sekali dan bagus ya. Dan di sini sudah kelihatan itu pemandangan alamnya yang sungguh luar biasa bagusnya ya kawan-kawannya ya. Dan di sini tampak sepi sekali kawan. Mungkin saja warganya masih berada di kebun ya. Di kebun atau di mana saya juga kurang paham, tapi aktivitas yang lain kan ya. Itu ada yang kopi ya kan. Dan di sini jalannya juga belum saya medun iso ya, urung mulus jalan ya. Si angel jalannya lur iki. Jangan wis pokoke intine iki sangat luar biasa. Kita di sini bisa menikmati pemandangan alam yang sangat istimewa sekali. Cepat ya. Sangat luar biasa sekali. Leleng masalah pemandangannya di sini. Intinya segala sesuatunya di sini sudah tidak bisa diucapkan dengan kata-kata dengan keistimewaannya ya. Mudah-mudahan semua saudara-saudaraku bisa terhibur dengan adanya video-video ini. Ini saya masih bersama teman saya, Dimpil-dimpil. Itu saya berada di jalan-jalan. Itu banyak warga-warga yang lagi aktivitas nampaknya. Jambelan. Jadi ini tidak mengandung diesel. Petani, ibu-ibu, wis, yang jelas makmur senajano ada karo buka merangu kita, tapi di sini tuh sangat istimewa. Ini banyak yang nyanyi gitu. Ini manut lah. Sini aja ya. Sini. Ini ke sekolah so. Bagus di sini loh. Teh. Ini pemandangan nanti apik kan ya. Sekali ini kota-kota besar. Ini. Oke, enak. Ini anu, kakao. Kakao ya. Kakao. Perekonomian yang gede. Jadi kalau rumah-rumah bagus itu memang benar-benar mata perekonomiannya itu sangat lumayan bagus di sini. Ya siapa? Iya. Kita di mana desanya kecilnya, tapi ini benar-benar di Pandian, dekat sekolah SMP Pandian. Thank you.
rasanya enak banget ya. Seindah. Ini kalau untuk melapah-melapah nih loh, Pak. Pades video, Pak. Oke. Okay. Ini kok pemandangannya jan masalah saya sangat. Kalau Budi, Jongko. Di sini kita pun di negeri Anu Alit ya. Maksudnya sing dusun. Oke. Okay. Ini kita masuk napa mendatang napa sambi napa di sini. Sambi ya. Sambi enten, Bonsari enten. Okay. Ini juga di enten. Juga di sing arah ukuran Biko. Oh, nggih. Iki sing ngitung-ngitung kali iki Bonsari. Bonsari nggih. Nggih, sing ngenteni sapi ya, teman. Nggih. Tanggo, Pak. Monggo. Nggih. SMP 2 Pandian. Dong kalau bisa. SMP 2 loro. SMP 3 SMP 3 ning siki. SMP 3 ya. Gayakan seluk, senyum, salam, sapa, sopan santun. Oke, bosku. Baik, untuk para teman-temanku semuanya yang merantau, Pak Yus. Anu ya. Kemudian ya bisa terobat ya. Dengan adanya video-video ini, rasa rindu ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya biar kami itu senang, semangat membuat video-videonya. Jadi pokoknya nek wis mlaku-mlaku ning desa seindah seperti ini ki seolah-olah kita itu kehabisan kata lho. Karena kan iki apa ya wis awet banget ya mati suasana yang sangat indah seperti ini. Ya, sangat luar biasa. Iki ponang iki gitu, sak menemu-menemu kuwi. Kayu jagung ing sak kene. Wis royo-royo. Iki nek ngene tandurane kesel-kesel iso mari kesel. Oh, gedenge asik-asik ngelor-ngelor ya. Iki ya rumah anu khas Jawa neh ya. Wis melampaui batas ya. Iki mau cekeluron ndak kena iki. Nggih. Bisa. Anda balik loh. Ya. Yang temanku satu itu balik untuk mengambil apa namanya? Motor. Jadi kita jalannya untuk menikmati keindahan-keindahan yang seperti ini, yang sangat luar biasa sekali ini loh. Masya Allah, sungguh sekali. Ini tanaman bunga-bunga yang menghiasi suasana di sini, sangat luar biasa. Jadi jalan-jalan masuk ini sudah terpaping, Masya Allah ya. Sungguh sangat istimewa sekali. Kalau di sini tuh sangatlah luar biasa kalau keindahannya. Keindahan-keindahan di sini sungguh sangat istimewa sekali, ya, Lur. Sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu ya, khususnya warga sini yang ada di perantauan sana yang belum bisa pulang kampung, masih dalam beraktivitas kerja atau transmigrasi atau dan lain sebagainya, Pak. Mudah-mudahan bisa terobati rasa rindunya ya. Sungguh sangat istimewa sekali loh di sini tuh kalau keindahannya. Kalau di sini keindahannya sangat luar biasa sekali.
sangat istimewa sekali di sini ya. Kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang wow, ini rumah-rumah yang sangat bagus sekali ya di sini. Ini arah sini ya. Oh, SMP 2 ini. Sangat istimewa nampak jalan raya. Bes. Akhir ono. Ya, sampai di sini dulu ya di kesempatan dari ini. Jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe channelnya Edi Vlog. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.